akhi, ya ukti. Salam salam hai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Salam salam wahai semua, semoga hidup jadi bahagia. Dalam hidup tiada sempurna, kadang kilap kadang terlupa. Janganlah putus asa, ampunan Allah selalu terbuka. Misi, Pak. Iya, silakan, Pak. Akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi. Akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita. Berkata tangan kita tentang apa yang dilakukannya. Berkata kaki kita kemana saja dia melangkahnya. Tidak tahu kita bila harinya tanggung jawab tiba. Masya Allah, bagus ya Bapak suaranya. Terima kasih, Pak. Mampir dulu deh. Udah. Mampir dulu, sahur. Belum sahur, ya. Pastikan. Ya, ya. Mampir dulu, Pak. Tuh, duduk, silakan. Ya, Pak. Mari, ya. Pak, duduk. Jangan ganggu, Pak, ya. Enggak, lagi ini aja lagi santai. Oh, ya. Sobat BKN yang ada di rumah. Bagus ya suaranya Pak Ade tadi. Nah, masya, Pak. Iya, bagus benar. Iya, saya terharu banget tadi. Merinding ya, Karos ya. Iya. Kita kembali lagi di acara Inspirasi Ramadan BKN PDI Perjuangan. Nah, kita mau ngobrol sambil Pak De sahur, Kak Ros juga sahur. Ayo siapin dulu sahurannya. Ngobrol dulu deh ya. Oh ya, Pak. Halo Pak De. Halo. Perkenalkan nama saya Ros. Pak Diari. Pak Diari ya, salam kenal Pak De. Ya. Suaranya tadi, wah. Merdu sekali sampai saya merinding. Rezeki Allah. Amin. Ya. Apaan nih? Berhubung karena Pade seorang musisi jalanan, bolehkah saya tanya-tanya sedikit nih? Boleh ya. Oke. Sudah lama Pade menjalani karir sebagai musisi jalanan? Udah lama banget ya. Dari tahun 90-an itu sudah ngamen. Tapi waktu itu kan kita ngamennya di bis. Masih boleh. Ya. Di jurusan Blok M Manggarai, Blok M Depok. Tapi kebetulan saya dulu tinggal. Oh ya, makasih Mbak. Ayo Pak Dek. Makasih. Ya. Ya, dibilang kalau musisi jalanan ngamen di jalan sudah. Ya pernah ke rumah-rumah, antar rumah. Banyak lah, ya udah lama lah. Udah perjalanan yang membawa pergi ya. Iya, membawa aneh. Membawa cerita dan pengalaman tersendiri ya buat Pak De. Ya, mencari rezeki lah. Iya. Ya. Emang kalau lagi Ramadan, ya. Biasanya pada kalau teman-teman pengamen, gitu, teman-teman musisi jalanan lah ya. Iya. Itu kan kalau siang-siang musik keliling mateng benar itu. Iya. Itu tantangannya. Tapi puasa lancar. Insya Allah ya. Lancar-lancar, ada yang lancar, ada yang enggak, tergantung niatnya. Syukurlah, Pak Dek. Musisi-musisi itu kawan-kawan kan pasti biasanya pasti karena udah di jalan sama-sama. Ya. Suka buka bareng enggak tuh? Apa ada bareng malahan? Ada yang pernah kejadian lucu lah, misalnya sembunyi di balik tembok gitu, apa pohon, minum gitu kan. Wah,
Ada yang batal, terus ada yang teriak, teman juga, woi kita mah nggak tahu, Tuhan tahu, kata gitu. Kita ada yang kelihatan Tuhan. Iya, ya masing-masing lah kalau itu. Tapi sering. Tantangannya itu, tantangannya. Buka bareng gitu, suka ada nggak? Alhamdulillah sering. Maksudnya kalau udah ngumpul. Udah ngumpul, lu dapat berapa ini, udah mana 10.000 jeban-jeban gitu misalnya. Jadi buka puasanya bareng-bareng, rame gitu, bukaan ya. Bareng, gitu, pernah, seru kayak ya. Gitu. Ya sering lah kayak gitu kalau di bulan Ramadan ya. Ya, profesi kita ngerasa sama sih. Iya. Jadi kalau iya. di jalanan tuh iya. Lebih, kita apa ya, kekeluargaannya iya, itu, iya. Walaupun ada yang nggak anu juga sih sebenarnya. Berbagi ya. Kasih lah. Berbagi kasih iya. Kayak gitu. Karena rezeki juga kita dapatnya di jalanan sama-sama. Iya. Itu. Suka duka. Saya pernah kok kejadian lucu dulu juga pernah. Waktu masih tahun sekitaran di Depok waktu itu saya ngamen sama temen bertiga itu. Jadi di satu rumah. Ngamen, dalam rumah tuh teriak tuh orang yang punya rumah. Oh yang lain gitu. Oh request. Request, ganti lagu kita. Nah, terus, woi yang lain. Duh, ganti lagu apa lagi? Lupa lagunya ya. Ganti lagu sampai 3 kali kalau terus orangnya keluar sama ada salon pas ya di gigi. Gak tau sakit gigi mungkin ya. Rumah yang lain. Aduh, lu pernah ngalami kabur. Bukan ganti lagu, bukan tapi ganti suruh lagu, ganti maksudnya rumah yang lain. Iya, geser. Gitu. Iya, pernah kejadian kayak gitu. Seru ya. Seru ya, lucu. Maksudnya ya di jalanan ya. Iya, dengan menjalani peran sebagai musisi pejalan, tentunya mengalami pengalaman yang sangat banyak, suka duka yang sangat banyak gitu. Oh iya, Pak. Banyak. Maksudnya pernah di musim-musim Ramadan gitu, ada yang apa ya istilahnya menyanyikan lagu rohani gitu ya. Menyanyikan lagu-lagu rohani bertema rohani gitu. Ada yang enggak itu kadang-kadang musim Ramadan nih nyanyiin lagu anu kayak jadi gitu. Di request ya sama jadi, masyarakat ya, di sekitaran kita situ. Duduk ada yang ngomong gitu. Kalau kita tahu ya kita nyanyiin. Kalau ada yang nggak tahu ya cuek gitu kan. Tapi ya pada dasarnya kan musisi jalanan di tempat ya. Maksudnya banyak juga akhirnya yang sukses gitu kan, yang sukses. Yeah. Contoh seperti teman saya lah, Mbah Surip lah kan yes, gitu. Yeah. Tuh, saya pernah dulu sama dia beliau juga ngamen gitu terus tahu-tahu dia ada orang tertarik, produser, tahu-tahu bisa langsung. Tapi ya itu karena harus terikat kontrak, jadwal padat, sakit. Ya rezeki ya. Iya. Rezeki nah, Allah yang ngatur. Ade, kan semua orang tuh ada ini, tapi bahasa keren ini pengalaman spiritualnya. Yes, nah, ya. Pengalaman spiritualnya, tapi sebagai musisi kan kalau kadang-kadang kayak ayah sebagai ibu-ibu, ade sendiri, pedagang ade sendiri. Nah, kalau sebagai musisi apalagi di bulan Ramadan kalau kita lagi sering-seringnya. Karena menurut Aye nih, Pakde menyanyikan lagu religi juga termasuk ame ini dakwah. Iya. Iya, kan termasuk dakwah. Di bulan Ramadan ya. Iya, apalagi di bulan Ramadan. Gimana itu? Ada enggak pengalaman-pengalaman spiritual Pakde sebagai waktu itu pernah kejadian. Jadi waktu kita nyanyi lagu biasa ya, lagu anu ada yang ngomong lah waktu itu di situ di antara orang-orang itu nyanyi lagu religi dong, bulannya Ramadan gitu kan. Terus saya ditanya nih, kita waktu itu berdua apa bertiga lah ya, lu ada yang tahu gak gitu kan, gak ada yang tahu gitu saat itu ya, belum ada yang tahu gitu. Dan saat itu mungkin saya seorang mu'alaf. Oh Masya Allah. Ya, saya seorang mu'alaf. Jadi waktu itu saya mungkin belum
Belum fasih ya, belum, fasih. Belum tahu banget nih. Sementara teman saya yang muslim aja saat itu nggak tahu. Ah, payah. Gitu. Jadi ya, mau, ya akhirnya... Akhirnya ngulik dong, Pak Dek. Ngulik, ngulik. Ngulik mau nggak mau, kita ngulik di situ. Jadi nyari, sampai di rumah, weh iya Ramadan gitu kan. Terus tidak, yang paling lagu waktu itu ya, Ramadan tiba, itu kan lagu lama iya. Itu, Ramadan tiba. Nah itu yang lagu itu nyanyiin. Jadi kemana-mana modal satu lagu itu, muternya keliling. Itu lagu pertamanya itu lagu tuh, Ramadan itu, tiba, Ramadan iya, tunggu aja. Seingat saya ya, seingat saya jadi lagu itu dinyanyiin muter. Terus naik naik bis, waktu itu masih bisa ya, kita naik naik di, iya. Di bis gitu kan, di anu, di kendaraan umum lah. Iya. Sekarang kan udah nggak bisa. Iya, kan Transjakarta sekarang ya. Sekarang udah ya. Nggak bisa naik. Nggak bisa naik ke apa namanya ya? Ekspresi kita berkurang. Iya ya. Apa ini ya wadah-wadah? Wadah ini wadah untuk tempat kita berekspresi ya? Berkurang. Iya. Walaupun ada beberapa teman yang akhirnya ini ya, membentuk kayak misalnya. Institut Pemusik Jalanan, iya. Ada jadi juga. Ada perkumpulannya terus, tersendiri ya. Jadi mencarikan tempat buat kita, carikan tempat buat kita di satu space gitu. Iya. Misalnya di MRT, di Tamrin, iya. Di mana itu ada space. Ya ketolong lah, gitu ketolong. Cuma ya kalau dibilang pengamen jalanan, naik kelas istilahnya. Kata mereka, naik kelas istilahnya kalau kita dulu ngamennya panas, berdebu, angin, hujan. Kadang adem ya? Kadang adem. Ya, sekarang di satu tempat gitu. Pak Dek, mau nanya dong. Kan apa pengamen jalanin kadang suka apa ya dipandang sebelah mata nih, kadang nih ada yang bilang. Nah, Pak Dek menyikapinya tuh gimana tuh? Maksudnya dengan posisi jalan tuh gimana menyikapinya dengan orang pemandangnya sebelah mata. Rata-rata Padi selaku pemusik jalanan nih. Kalau saya pribadi nih, kalau aku pribadi, kalau dari omongan teman-teman ya biasanya cuek aja. Orang mau ngomong apa, yang penting kita rezeki halal. Kita dapat sesuatu itu halal. Iya, kita kerjanya halal. Ya. Dalam saya pernah kok ngamen gitu terus ada dompet orang jatuh, saya balikin. Pernah yang kayak gitu. Tapi ada juga yang HP-nya ketinggalan gitu, di mana diambil. Ada juga macam-macam orang masing-masing ya. Itu tergantung manusianya ya, Pak. Pernah kejadian itu berapa kali tuh ya, seperti kayak gitu-gitu. Jadi lagi ngamen di jalan tuh ada aja yang ujian-ujian apa keimanan tuh ada aja ya, Pak. Terus dipandang sebelah mata. Itu yang saya sekarang lagi pengen ngomong sama teman-teman rekan-rekan pengamen itu, ayo mulai kita bikin lagu sendiri. Oh iya, berkarya. Jadi, ya. Berkarya. Berkarya. Biasa, karena ya. Karena intinya kalau kita berkarya, kita punya karya gitu, nggak harus menyanyikan lagu orang. Apalagi sekarang MK kemarin udah mutuskan kalau menyanyikan lagu orang tanpa seizin orangnya, denda 100 juta. Iya. Itu kemarin MK keluarin kayak gitu. Jadi ya mau nggak mau, kita sebagai pengamen, pemusik gitu ya, pengamen jalanan, saya main di kafe tuh, main di mana tetap aja istilahnya kan ngamen. Iya, betul. Kita tetap ngamen gitu. Pak Dek, MK apaan? Mahkamah keluarga? Apaan sih? Ya bisa. Mahkamah keluarga kalau dilihat dari segi itu ya. Gitu tuh. Pak Dek, ini mohon maaf. Kan tadi alhamdulillah nih mualaf ya. Iya. Nah, ini saya ini nih, apa penafsaran. Saya penafsaran nih. Nah, pertama kali banget puasa begitu jadi mualaf. Nah, itu pengalamannya bagaimana itu? Pertama kali banget puasa. Gak kuat. Wah, iya. Cobanya berat. Cobanya ya. Berat. Cobanya berat. Ada story lah ya. Saya kenapa mualaf juga sebenarnya ada hidayahnya. Gimana? Wah. Boleh diceritakan jadi, sedikit? Ya, tapi boleh saya cerita ya? Boleh ya, dong. Boleh dong. Dulu saya sempat jadi krunya Iwan. Oh. Nah, Iwan Pals itu sempat jadi. Jadi waktu jadi krunya saya setiap Jumat tuh karena beliau tidak bisa di kalau beliau di satu masjid itu kan mesti digeruduk orang tuh. Iya. Yeah. Enggak katanya enggak ini. Enggak apa namanya? Enggak. Apa? Enggak kondusif gitu jadinya. Iya, pokoknya enggak khusyuk. Enggak khusyuk. Akhirnya kita pindah-pindah masjid tuh. Mobil. Saya nyupir.
Jadi aku nyupir tinggal di mobil, beliau masjid bertiga sama teman ke keluar pulang ke, pindah lagi masjid, jadi nggak satu masjid. Keliling itu Jabodetabek itu kita keliling sampai ke Cirebon juga. Apa ya, saya ngeliat di situ, maksudnya saya ini nganter ke masjid ya, ngeliatin orang beliau anu sholat temen, terus yang ngeliatin, terus akhirnya ada apa ya, sesuatu yang susah kalau saya ngomong ya, seperti ada gejolak, ada gejolak, panggilan, lah. Ada panggilan dari itu. Hati ya. Akhirnya saya suatu ketika saya ke Masjid Sunda Kelapa sendiri. Oh iya. Saya ke Masjid Sunda Kelapa, saya langsung ketemu sama imam masjid gitu. Saya ngomong cerita gitu, tapi jangan karena itu, kata dia gitu. Dari kamu sendiri ya. Saya coba ini, tapi sebelumnya saya udah kenal Al-Fatihah. Saya udah beberapa ayat lah, ayat yang pendek-pendek iya, aja iya, gitu. Terus udah akhirnya dapat ini, sertifikat. Masya Allah. Dari Sunda Kelapa itu saya dikeluarkan dapat sertifikat. Ya udah, saya sebagai seorang Muslim yang berusaha taat lah gitu. Saya masih belajar juga lah Mbak. Iya. Kita, sama kita iya. juga kadang-kadang masih bolong-bolong. Tapi ya, itu, ini ibadah. Awalnya itu saya kok lihat gitu, lihat tiap hari cuma nyupirin di luar, lihat Allahu Akbar, orang sujud, orang berapa. Itu kan setiap Jumat tuh ya. Siap itu hampir setahun itu. Akhirnya saya kok itu, tahu-tahu tiba-tiba ya? Saya tergerak, saya ke Sunda Kelapa gitu. Udah saya mulai belajar Muslim, saya belajar Islam dari teman, ada beberapa teman yang sebenarnya para musisi yang apa ya istilahnya, tapi tidak meninggalkan musik gitu. Jadi ke beberapa musisi yang udah tobat, yang Mas Edi Kemput, terus Ivan Sleng iya. itu juga itu saya akhirnya belajar aja gitu, belajar, tapi untuk terjun langsung gitu kan kalau di mereka itu apa ya itikaf 3 hari. Waduh, seminggu iya. itu masih belum bisa aku pelan-pelan aja kali. Pelan-pelan ya. Ada bener, kita tidak bisa memaksakan ya. Padenya stay di sini terus biar ada gonceng-gonceng dikit. Lah gua juga bisa nyanyi gua iya biar ada yang nemenin. Iya Pade. Belum dites aja. Ya. Belum dites. Boleh aja gua mau. Tapi untuk biasanya Ramadan saya mecahin masalah itu pakai kalau sore ngamen gitu aus kan? Saya nggak nyanyi. Jadi saya main pinjering gitu. Oh. Jadi mereka lebih senang menikmati sebenarnya. Jadi denger instrumen ya, dengan ada melodi-melodi ya. Mereka lebih denger instrumen daripada kita harus nyanyi gitu. Iya, entar aus. Aus. Aduh. Iya. Apa ya? Adik kasih instrumennya. Ya misalnya duduk. Kan jadi amen. Sobat BKN iya. bisa ada yang nemenin nih sahurnya. Ya. Iya, boleh. Sobat BKN. Udah ngobrolnya. Nah, hari ini ngobrolnya seru banget nih sama Pak De. Ya kan? Suaranya bagus, main gitarnya jago. Ternyata beliaunya mualaf juga. Ayah sama Kak Ros tadi merinding ya Kak Ros denger ini apa lagunya ya? Suaranya nah, merdu. Suaranya merdu, ya Allah. Nah, sobat BKN, besok kita ketemu lagi. Ini kita lanjut dulu sahur, ya. Yeah. Soalnya ayah menutup juga nih, ini banyak banget. Tadi ada yang WA mau bungkus, ngajar imsak. Ya, kalau gitu jangan lupa BKN PDI Perjuangan, subscribe Inspirasi Ramadan. Terus dibunyiin belnya, neneng. Ya, yaudah. Pak De abis main lanjut sahur, ntar kita sambil sahur ditemenin okay. melodinya Pak De. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pengobatan Tuhan. Hambaku ini datang padamu, tuntunlah kami kemana pergi. Aku tersesat di jalan. Agar mendapat keridhaan.